Meski relatif stabil, harga daging sapi di sejumlah pasar di Surabaya mulai merangkak naik. Akibatnya penjualan daging sapi kian menurun karena konsumen mulai kurangi pembelian daging. Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Surabaya masih tinggi. Salah satunya di Pasar Wonokromo, Surabaya. Sejak dua pekan terakhir, harga daging di pasaran mulai naik. Daging yang biasa dijual berkisar Rp95.000, kini harganya mencapai Rp100 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Tingginya harga daging membuat konsumen mengeluh karena harus membayar lebih. Tiap hari 2 kilo. Dimasak, dijual lagi warung. Cewa, Mas. Berat sekarang jualannya. Menurun omsetnya. Akibat tingginya harga daging, omset penjualan daging pun menurun hingga 60%. Sebelumnya, pedagang bisa menjual hingga 250 kg tiap hari, namun kini hanya 150 kg karena minimnya minat beli masyarakat. Harga daging sekarang naik. Dari rumah potong hewan naik 6.000. Apa penyebabnya, Pak? Penyebabnya sapi Santorian naik 10.000 itu. Itu sapi dari mana? Dari luar. Nah, ini pengaruh nggak sama penjualannya? Ya sepi sekarang itu. Sekarang lu 100 paling murah. 105, 100 sampai 120. Jualannya menurun sampai berapa persen, Pak? Ya biasanya saya itu 2 kintal setengah, sekarang 180 per satu harinya. Tak diketahui pasti penyebab naiknya harga daging. Pedagang berharap pemerintah bisa menstabilkan harga daging agar ada kepastian bagi para pedagang dan konsumen. Juli Susanto melaporkan untuk NET.